Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita pagar Lawas Channel. Semuanya, bertemu lagi dengan saya Dek Tangti di Pagaralam Pulse Channel, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kota Pagaralam. Megia Nugraha menyebutkan pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi keselamatan para pendaki yang tengah melakukan pendakian ke puncak api Gunung Dempo. Ini dia beritanya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi seiring dengan terjadinya letusan erupsi GAD, Megian menghimbau kepada para pendaki yang ingin memuncak ke Gunung Api Dempo agar dapat meningkatkan kewaspadaan. Potensi ancaman bahaya saat ini adalah erupsi preatik, menghasilkan abu dan hujan lumpur, serta embusan gas vulkanik konsentrasi tinggi yang sebenarnya terbatas di sekitar kawah atau puncak, ungkap Megian. Kak Sela, Pagaralam Post Channel.